Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya Sanjay ya. Kali ini saya ada di Pantai Jetis Cilacap ya. Jetis yang ada di Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya dengan rombongan teman-teman. Ini ya. Ada di Cilacap. Saya akan coba terbang di sini. Saya akan cari tempat terbangnya dulu. Saya akan coba take off dari sini ya. Sebentar saya nunggu GPS. Masih 12. GPS sudah 12. Saya akan coba terbang dari sini ya. Maaf. Oke, saya akan coba take off dari sini. 1, 2, 3. Oke, udah naik. Udah take off ya, saya tunggu ngelok dulu. Oke, udah lepas landas otomatis. Saya akan coba cek dulu GPS-nya. Oke, GPS sudah benar ya. Oke, kita akan coba terbang ke sana ke depan ya. Nah, oke, kita naik. Oke, kita coba balik ya. Kita putar. Hebat. Mana ya? Oh itu dia. Nah itu ya, itu saya ya, duduk teman-teman. Nah itu di bawah ya. Nah itu kita coba turun. Ini di Pantai Jetis ya. Bagus banget. Yuk pada ngumpul. Bun, kita ngumpul bareng sini. Hah? Gak tahu? Itu tuh, itu tuh, itu tuh. Set, kita ngumpul di sini ya. Kita akan bikin drone ya. Oke, kita coba sini. Ya. Oke, coba kita majuin. Kita akan coba drone. Oke, ini ya. Oke, sebentar. Kecepatan agak cepat ya. 6, jaraknya 60. 1, 2, 3. Oke, kita drone go, mundur. Ya. Hah? Oke, udah mundur ya, jauh banget ya. Oke, stop ya, kita stop ya. Oke, sekarang saya akan coba fitur ini ya. Saya akan coba muterin sini. Saya akan coba kesana dulu. Ini ya, bagus banget ya. Di sini ada kayak tambak ya, Pak. Itu. Coba kita turunkan kameranya. Oh iya, ini buat kayaknya buat ini garam, pembuatan garam apa ya? Iya, kayaknya ini buat tempat panen garam ini. Kayak kolam buatan. Karena di sini banyak sekali kayak kolam-kolam gitu, tapi ini untuk garam. Oke. Kita balik lagi ya. Jadi kita akan coba ke pantai lagi. Saya akan coba lihat ke arah matahari ya. Oh iya ya, di sana ya mataharinya di sana ya. Ah, itu tuh. Bagus banget ya. Kita mau ke sunset itu. Mana Pak kelihatan? Wih, kelihatan ya. Wih, iya ya. Matanya awas banget. Masya Allah. Oke, luar biasa ya. Pemandangannya bagus banget. Ini mau masukin sunset. Oke, kita maju terus. Jarak udah di 250 meter. Sampai ke ujung pemecah ya itu ya. Bagus banget. Udah hampir setengah kilo. Ketinggian di 46 meter. Oke, cukup ya. Saya akan coba RTH. Balik. Balik. Balik sendiri otomatis. Berat ya. Nah itu. Atau-atau. Hah?
mana? Oh iya ya. Wah, jauh banget. Ya, ini adalah kondisi di Pantai Jetis, Kabupaten Cilacap. Ya, lumayan pantainya cukup bersih. Nah, teman-teman yang mau liburan bisa ke sini ya. Untuk alamatnya ada di peta, bisa cari saja Pantai Jetis. Oke, kita turun. Mana ya, nggak kelihatan. Wah, seperti elang ya, alap-alap. Dan oke, saya stop RTH. Cukup, saya turun. Akan saya puterin ini ya. Ibu-ibu diputerin dulu sementara. Oke, turun. Bun, apa ada di tengah? Nanti diputerin. Gak apa-apa. Oke, ini ya. Saya akan coba fitur ini ya. Orbit, saya akan coba orbit. 100.000. Oke, saya maju dulu. Oke, saya akan ke sini. Op. Cukup. Di sini ya, tetapkan pusat. Lalu saya mundur. Mundur di jarak. Oke, 50 meter cukup. Oke, saya akan coba dengan kecepatan 6 meter per sekon, tengah. Oke, 1, 2, 3, go. Oke, muter sendiri. Mana, Pak? Oh, udah jalan ya. Tuh, lihat tuh. Yuk, sana. Lihat tuh. Oke ya, ini udah muter ya, cepet banget. Gerakannya cepet banget. Bagus banget nih di pantai ya. Walaupun kondisi angin cepat, tapi ini juga masih stabil banget. Luar biasa ini memang kualitas Vimy. Kencang banget. Tetap stabil. Iya. Oke. Bagus banget ya pemandangannya. Oke ya, saya coba stop ya. Saya akan coba drone nanti sama teman-teman. Oke ya, saya stop dulu. Oke, stop. Ayo, pada berdiri dulu di situ. Pada berdiri, Mbak. Oke, saya akan coba drone ini. Ayo sini ya. Nanti kita rame-rame ya. Bareng-bareng. Iya, kita akan coba drone ini. Bos, jaga-jaga, Bos. Sini. Oke, ngelihat ke sana. Cukup ya. Sebentar. Kita akan coba terbang dengan kecepatan ini. Jaraknya sebentar ya. Deketin lagi ya. Oke. Segini ya, cukup ya. Oke. 1 2 3. Jauh. Kita terbang ke sana. Oke, bagus banget ya. Dadah. Ini adalah dengan teman-teman ya. Oke. Bagus sekali. Ini kebetulan kita lagi liburan bareng-bareng dengan komunitas hijrah. Dan sekarang ada di Jetis, Kabupaten Cilacap. Oke, jauh sekali. Oke, selesai. Kita coba balik. Oke. Saya akan coba foto ya. Foto dulu yuk. Lihat ke atas. Foto, Mbak. Lihat ke atas. Udah ya, coba ya. 1 2 foto teman. 1 2 3. Sebentar. Op, segini. 1 2 3. Oke, cukup. Oke. Saya akan coba lihat-lihat footage lagi di sini. Kemana ya? Oke, kita akan naikkan lagi. Oh iya, oke. Kita akan coba lihat anak-anak yang lagi pada berenang di sini. Oh iya, tuh. Anak-anak. Iya.
Oh, itu dia ya. Itu anak-anak lagi pada turun, lagi pada berenang. Ah, itu tuh. Rehan. Itu kebetulan kami dengan anak-anak lagi pada berenang. Ah, itu ya. Ah. Itu ya. Ramai sekali, kebetulan ini lagi musim liburan. Kebetulan kita liburan bersama-sama dengan teman-teman dari komunitas Igra. Ini kita ngelihat anak-anak lagi pada bermain. Nah, ini ya. Nah, ini adalah salah satu sahabat saya dari komunitas Igra. Luar biasa ya. Kita coba foto dulu. Oke. Oke, ini adalah suasananya di Pantai Jetis, Kabupaten Cilacap. Pantainya cukup bersih, cukup bagus. Bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman liburan. Dan biaya di sini juga gratis ya, masuk ya, cukup parkir aja. Bayar tadi masuk di depan itu sekitar kurang lebih. Berapa ya tadi? 15.000 kalau nggak salah. Cukup terjangkau lah. Cukup terjangkau buat main. Oke, saya akan coba lihat-lihat lagi, muter ke sini, keliling. Oke ya, bagus banget ya. Nah, ini di sini lagi ada ini juga nih. Di sini ada penyewaan ATV juga. Ada juga kita bisa juga sewa ini ya. Apa namanya? Kuda, kita bisa naik kuda. Kita bisa naik kuda. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah sore. Saya juga harus pulang. Saya akhirin dulu videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.